Diatur dalam KUHAP, ya, ada syarat subjektif dan syarat objektif. Ya, syarat objektif, ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Ya. Kalau syarat subjektif, manakala penyidik berasumsi bahwa pelaku diduga akan melarikan diri, kemudian mengulangi lagi perbuatannya, ataupun menghilangkan barang bukti, itu syarat subjektif. Nah, kedua syarat subjektif tidak terpenuhi, artinya dianggap kooperatif, kemudian syarat objektifnya ya di bawah ancaman 5 tahun. Berarti wajib lapor, kita kenakan wajib lapor. Tersangkanya jadi seseorang berapa? Tersangka semua. Tersangka jadi 4 orang. 4 orang. 4-4-nya wajib lapor berarti? Iya. Itu berapa ini sekali Pak maksudnya wajib lapornya gitu? Dalam seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali.